Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Abang Ronan Saiful Goban. Oke teman-teman, kali ini Abang lagi di Grand Garden, gak lagi Grand Garden Cafe lagi ya. Aduh, karena di sini banyak pisan teman-teman. Target yang gelis-gelis pisan ya. Semoga aja targetnya gak marah ya teman-teman ya. Maulah Abang ngajak sholawatan gitu mau ya. Oke, untuk teman-teman yang mau beli baju RSG, jangan lupa beli baju RSG teman-teman. Nih kayak gini nih modalnya nih teman-teman. Nih modalnya kayak gini, jangan lupa di order ya. Di Bang Abdul Distro, di sini ada Bang Abdul Distro. Nih kayak gini modalnya Bang RSG ya. Bersamaan sama Abang bajunya gitu ya. Oke lah, langsung aja lah ke videonya yuk. Cekuk, cekuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuti tati tutui tui cepakatung. Kak, kok ketawa kak? Saya mau duduk disini, ketawa kak kamu. Kak. Assalamualaikum. Kak. Nih, hei, bunganya buat kamu. Enggak diterima, combong banget ya. 1001 cewek dia doang yang nyoyak aku ngasih bunga. Ya Allah. Aduh. Ininya palsu sih, coba kalau asik. Pasti mau dia juga. Aduh. Bunga apa yang paling bikin bahagia? Jawab dong bunga. Bunga yang aku kasih ke apa sih, gaing banget ya. Ayo gaing banget si Yonan. Teh. Ada cewek jilbabnya hitam. Diajak ngobrol, diem aja. Wow. Combong banget sih. Ya Allah. Aku mau nyanyi di sini kak ya, boleh ya? Nggak dijawab. Ayo, yaudah ya, mending menyanyi aja di sini ya. Aku hati aku ini kan lagi hancur banget, hancur hatiku, wow, hancur kakiku, cepat tuh. Hancur hatiku, hancur dirimu. Kak, enak kan suara aku makan kak? Kak, ya Allah, diajak ngobrolnya gak punya nyambung, diem aja. Cewek tuh gitu ya, awal-awal tuh jutek. Padahal kalau udah sayang banget cewek tuh ya. Aduh, emang gitu cewek Maya. Aduh, tapi nggak tahu sih aku mau belum punya mantan. Aduh, tapi mending menyanyi aja. Kak, nggak keganggu kan kak kalau aku nyanyi sini kak? Kak, nggak kan ya? Aku ketawa doang bisa nyanyi cewek ini. Cantik doang, tapi jomblo. Iya. Kalau punya cowok mah. Mana ada di kafe sendirian gak bawa cowoknya. Aduh. Ya mending mah. Apa mending mah sholawatan aja ya. Ya udah ya sholawatan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi.
يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب Doraemon. Disconnected. Disconnected katanya. Artinya mati katanya. Indonesia ya, bahasa Inggris. Udah tahu orang Jawa ini bunyi bahasa Inggris yang gak ngerti ya. Aneh-aneh aja sih. Assalamualaikum kak. Kak, assalamualaikum.
Aduh, manis banget ya bayangnya nengok ya, ya ampun. Kak, saya itu kan lagi nungguin temennya ama banget. Kakak juga kan sendirian gitu. Boleh enggak diizinin enggak sih kalau saya ikut gabung ngobrol sama kamu di situ, boleh enggak? Kak, boleh ya, Kak? Boleh enggak, Kak? Boleh. Kak. Kalau aku enggak apa-apa. Boleh. Boleh, alhamdulillah ya. Matiin dulu ini. Sound kiyap. Power off katanya. Aduh, sini boleh ya kak ya? Boleh kan, gak apa-apa ya? Ngapain mau kursi, kan itu ada kursi. Enggak ada, ini aja deh. Kan ini mah kursinya buat entah ya masa depan. Duduk di pelaminan sama kamu. Tuh, kak, boleh kenalan gak kak? Kak, boleh kenalan? Kalau nggak boleh? Boleh aja sih, kamu langsung nggak boleh, sombong banget tuh cewek. Jualin mahal banget sih cewek tuh ya. Kenalan juga nggak boleh. Siapa namanya? Boleh kenalan? Siapa namanya? Hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allah ya. Iya udah. Beneran kah hamba Allah namanya kak? Beneran. Rahasia ya nama kamu ya. Kakak sendirian ada di sini kak? Sendirian aja di sini. Iya. Iya. Enggak punya teman apa enggak punya cowok ya? Hah? Gimana? Ya teman punya. Teman punya. Cuman lagi pengen sendiri gitu ya. Iya. Bener namanya hamba Allah. Bener ya. Coba minta senyum hamba Allah dulu sekali. Coba minta senyum hamba Allah sekali. Minta senyum sekali aja ke sini dong. Dari saya udah senyum. Coba ke sini dong. Ke sini ya. Sini guys senyumnya, cuy, sombong. Masya Allah. Manis banget senyumnya ya. Jadi sebenarnya saya itu suaranya biasa aja gitu, enggak gagu sih sebenarnya. Wow. Iya, semenjak ngeliat senyum kamu langsung berubah gitu. Masya Allah, hamba Allah ya, hamba Allah dari kayangan ya kamu ya. Hey, berarti benar apa kata orang-orang itu ya? Apa? Bidadari tak bersayap itu emang ada gitu. Oke, nih saya mau nanya nih, gimana sih pas saya datang gitu, datang nyanyi-nyanyi gak jelas, nyanyi-nyanyi gak jelas gitu gimana? Gimana perasaannya? Maksudnya gimana, Lai? Gimana pas perasaannya pas saya datang kayak gitu? Jelas nyanyi-nyanyi gak jelas gitu. Apaan sih orang gitu ya? Iya. Jijik banget ya? Banget ya? Jijik apa risih? Sama sih ya? Gak risih sih. Jijik ya? Kayak jijik. Oh, ilfil kalau punya laki-laki kayak gitu? Iya. Gitu. Gitu lah. Kalau pas salawatan gitu, ilfil gak? Ya enggak lah. Enggak lah ya. Biasa banget. Kalau minta penilaian nih, suara yang pertama nih pas nyanyi-nyanyi gak jelas kayak tadi. Kalau minta penilaian 1 sampai 10 berapa tuh ya? Pas nyanyi-nyanyi gak jelas tadi. Berapa? Kayaknya 1 deh. Hah? 1? 1 gak ada nilainya banget 1 ya. Terus kalau pas salawatan gitu, kalau minta penilaian 1 sampai 10 berapa tuh ya? Berapa tuh? Berapa tuh ya? 1 sampai 10 ya? Kok gak bisa ngenilai kan? Berapa tuh ya? Berapa? 7,5. 7,5. Jadi punten kak sebenarnya saya itu kan mau ikut lomba sholawat gitu. Kira-kira cocok nggak sih kalau buat ikut lomba sholawat gitu? Cocok nggak? Kira-kira pas nggak ya buat ikut lomba gitu? Cocok nggak sih? Cocok ya. Terus selang 4 bulannya lagi saya itu mau ikut lomba musabaqah tilawatil Quran gitu kak. Boleh nggak sih kalau saya ngaji di samping kamu kayak gini? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak sih? Boleh. Boleh ya. Jawab dong. Iya yang enggak dong Ted. Ini. Aduh. Boleh nggak? Boleh ya. Nggak apa-apa saya ngajarin sampai kamu nggak keganggu ya. Nggak apa-apa. Kamu ada request nggak surat apa gitu? Saya paling seneng banget kalau ada yang request gitu. Yasin kepanjangan sampai subuh ntar kalau Yasin. Surat yang lain dong. Apa ya? Yasin panjang banget. Apa-apa terserah saya aja. Iya terserah deh. Saya aja.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an nari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Shadaqallahul 'adzim. Allahumma rabbana al-Qur'an. Cocok gak sih kak kalau buat ikut lomba sama kata-kata Al-Qur'an gitu? Cocok aja sih ya. Kalau buat jadi imam kamu cocok gak ya? Seselalu cinta kau dengan sapu rasa, sesayang kau dengan hati yang biasa, sesayang kau orang lain bukan. Ada senyum, jawab gak? Iya, iya, enggak gitu dong. Siap gak ya? Enggak tahu. Oh, berarti masih ada kesempatan kalau enggak tahu ya. Nah, itu kurang tahu. Kurang tahu. Emang kamu usianya berapa sih? Baru mau 18. 18 tahun? Sama sih sama aku gitu. Iya. Sama. Cuman aku tuh enggak mau seumuran sama kamu. Iya, maunya seumur hidup gitu. Kamu bener aslinya, hamba Allah. Enggak mau ngasih tahu nama kamu aslinya. Hah? Serius enggak mau ngasih tahu nama aslinya? Hah? Enggak. Emang beneran itu? Masa iya, hamba Allah. Oh, nama kamu privasi gitu. Enggak kan, maksudnya kalau udah tahu enak gitu, kok biar dihafalin pas ijab kabulnya gitu. Kamu pakai jilbab hitam ya? Iya. Jilbab hitam kan? Ada salawat untuk jilbab hitam. Kenalan dulu nama saya siapa tadi? Nama saya? Gak tahu. Gak nanya kan? Iya. Cewek tuh maunya ditanya duluan terus sih, gak peka-peka cewek tuh. Nama saya tuh Ronan aslinya. Ronan. Boleh ya kalau saya bawain satu salawat lagi, boleh? Boleh kan ya? Oyo ade berjilbab hitam, cantik manis sungguh menawan. Lihatlah teh si abang Ronan, insya Allah jadi idaman. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Gimana? Satu lirik lagi boleh gak sih? Satu kali lagi dikasih kesempatan boleh? Ya. Lamar kamu ke rumahmu, minta restu ayah dan ibumu. Lamar kamu ke rumahmu, minta restu ayah dan ibumu. Jangan malu dan jangan ragu, pilih abang untuk jadi suamimu. Malu-malu banget katanya ya. Mau gak sih? Katanya ada lirik, lamar kamu ke rumahmu katanya, minta restu pada orang tuamu.
jangan malu, udah jangan ragu, pilih aku untuk jadi suamimu, gimana? Gue gak jawab. Kalau cewek itu biasanya kalau ditanya gak jawab itu pasti mau ya. Gak juga. Oh gak juga ya. Oh kamu gak mau sama aku. Tapi bener hamba Allah namanya asli ya. Gak mau kasih tahu namanya nih ya. Gak mau ngasih tahu. Itu beneran. Beneran. Oh ya udah. Tapi saya mau minta maaf sama kamu. Sebenarnya saya ingin nyanyi gak jelas tadi di belakang. Terus sholawatan, terus ngaji di sini, terus gombalin kamu. Sebenarnya dari awal saya datang itu, terus dari tadi itu ada kamera yang record kita gitu loh. Sadar nggak dari tadi ada kamera? Sadar nggak dari tadi ada kamera? Nggak sadar. Kamera? Iya. Nggak sadar dari tadi ada kamera? Di mana? Nggak sadar. Tuh pojok tuh kelihatan nggak tuh? Dadah dulu dong. Ketawa terus ya kamu ya. Aduh. Dadah dulu dong. Nah, jadi semuanya. Jadi semua yang kita bicarakan itu di record di kamera itu gitu, izin. Malu ya kamu ya, malu. Buka dong. Jadi nggak apa-apa izin di upload di channel YouTube saya, nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Nggak menuntut apapun itu ya. Enggak. Takutnya menuntut saya harus jadi suami kamu gitu. Atau jatuh tuh kan. Aduh. Oke, jadi biasanya gini kak. Biasanya ya karena target prank saya itu ada satu challenge. Jadi challenge-nya itu gak yang aneh-aneh. Saya itu ngajak doa untuk semua korban prank saya untuk doa bareng-bareng. Semoga aja negara Indonesia ini negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, dijauhi dari segala mara bahaya. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan dari penyakitnya. Yang belum punya pekerjaan semoga cepat dapat pekerjaan ya kak ya. Yang jomblo kayak kakaknya semoga dapat jodoh. Amin. Yuk kita doa bareng-bareng kakak cukup. Kok kita kakak cukup mengaminkan saja. Ya. Jadi kalau di tengah-tengah berdoa saya membalikkan tangan begini, kakak ikutan begini ya. Kenapa? Artinya tolak bala wabah penyakit corona. Oke. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختنفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله الحمد لله على نعمة الهداية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا يا الله ربنا يا الله ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Jadi apa tuh ya? Oke, kayaknya saya di belakang aja. Saya di belakang aja. Apa di sini aja? Terserah. Terserah saya. Apa antara aja di rumah kamu aja ya?